أستغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر داهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله كم أنا شهدان muka surat 153 perkataan lapan naik bawah. Maka pekerjaan sembahyang. Qala al-musannifu rahimahullah. Maka pekerjaan sembahyang di dalam hari yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga itu ialah dengan takdir. Qala al-musannif rahimahullah. Maka bermula pekerjaan sembahyang di dalam hari yang pertama. Jadi minggu sudah kita belajar berkenaan tentang kemunculan Dajjal di atas muka bumi. Dalam sebuah hadis, Dajjal ni dia keluar-keluar, dia berjalan merata seluruh dunia selain Mekah Madinah selama 40 hari. Ingat tu, itu daripada hadis Nabi, riwayat dari Imam Muslim. Dan berapa hari lamanya Dajjal duduk atas muka bumi ni, berjalan keliling habis seluruh tempat selama 40 hari. Hari yang pertama seolah-olahnya panjangnya masa, kita mengaji itulah minggu sudah tu. Nah, seolah-olahnya setahun. Lama sungguh matahari itu nak berenjak. Kan? Nah, kira sehari, mana hari yang pertama Dajjal duduk atas muka bumi esok, sehari juga, sehari. Tapi sehari itu dipanjangkan masa dia. Nah, sepanjang mana? Selama apa? Sepanjang setahun. Sehari. Tapi masa dia mengambil masa sampai 12 bulan. Itu hari pertama kan? Lepas tu kita mengaji minggu hari itu. Dan hari yang kedua, nah, seolah-olah seperti sebulan lamanya. Lama sungguh. Kata je lah 40 hari.
kan? Tapi masa tu panjang-panjang. Lepas tu hari yang ketiga, nah, ialah seperti satu Jumaat seminggu maksud dia. Lepas tu hari keempat, hari yang kelima sampai habis, barulah serupa macam hari-hari kita sehari semalam ni, 24 jam ni. Baik. Timur persoalan kalau takdirnya kita dan masa tu, ataupun ikutlah siapa-siapa pun kan, yang dan di zaman keluarnya Dajjal di akhir zaman tu, macam mana semayang kita? Nak semayang lohok bulan berapa? Ni kira masuk waktu main bulan-bulan ni, dah setahun kan? Ha, jadi kata al-musannif, jadi maka pekerjaan sembahyang di dalam hari yang pertama, begitulah hari yang kedua dan hari yang ketiga itu, ialah dengan ditakdirkan. Kita kena qadarkan, qadarkan masa, ataupun bahasa mudah kita, dia matahari berjalan, bukan tak berjalan tapi lambat. Kalau berhenti tu, weh, kira kiamat dah kan, matahari tak berjalan ni. Nah, jadi makna kata esoklah, kalau kalau kata kita duduk di hari yang pertama Dajjal tu, tunggulah, tunggulah. Kalau kata subuh, tunggulah fajar sadiqnya bulan berapa. Gitu kan. Lepas tu lohok nak mayang zuhur, ha, tunggulah matahari tu dah gelincir bulan berapa pula. Tunggu je lah kan. Oh, asar kan, ha, tunggulah pula lepas kita mayang lohok dari bulan berapa, kita semayang lah pula asar bulan berapa pula. Lepas tu kan, makna kata 6 bulan siang, 6 bulan malam. Oh, lagu tu kan, dah dah 12 bulan, seolah-olah 12 bulan. Masa tu tak tahu kira sendiri eh, berapa ribu jam pun tak tahu dalam setahun ni kan. Patutkah dah, patutkah maghrib pun tunggu lah, terbenam matahari tu, terbenam matahari tu bulan berapa pula kan. Patunggulah pula waktu isya masuk bulan berapa kan, hilang merah-merah di kaki langit tu, ha, takdir lah tu kan. Eh, makan bulan lah kan, subuh bulan berapa tak tahulah, kena kira lain lah tu. Sat lagi nak main lohok, Nuh tah 3 bulan lagi ke 4 bulan lagi baru main lohok kan. Ah, lagu tu maksud ditakdirkan. Dan begitulah hari yang kedua pun kan, dia kata menyamai sebulan masa tu kan. Dah, tunggulah matahari duduk jalan, bukan tak berjalan. Dah, jalan tu tunggulah kan. Lepas tu kau bayang apa tu gelincir matahari masuk bila, hari apa, hari apa baru baru bayang lohok. Oh, lagu tu lagi nak mayang asar lagi pula kan. Ha, jatuh hari apa pula kalau kata seminggu kan, itu untuk hari yang kedua. Hari yang ketiga apa, hari yang ketiga seminggu kan, hari yang kedua tu sebulan kan, hari semalamnya menyamai sebulan masa. Ah, ha, itu kena kira sebulan berapa jam tu ada kan. Kalau sehari 24 jam kan, 4 kali tengoklah dengan 30 hari itu, tu atas sehari, ha, ataupun atas sehari pada hari yang kedua kan. Alah gitulah, atas hari pada hari yang pertama Dajjal tu. Ha, lagu tu lah. Ha, nak abak pukul berapa tak boleh abak lagi. Nak abak bulan berapa mayang subuh, lagi nak mayang lohok bulan berapa tak tahu lagi. Ha, tu kena kira lain lah kan, ambil kiraan jam kan. Kita lah ni hari biasa kita subuh lebih kurang pukul 6 lah ni, lagi nak mayang lohok sahal lagi katalah lebih kurang pukul 1, lebih-lebih sikit-sikit. Berapa beza jarak jam kan. Ha, lepas tu kalau nak ambil nisbah tu pun boleh juga kan. Tapi jam ni, ukuran jam ni berdasar kepada pergerakan matahari kan. Alah, betul lah cerita dia. Habis tang situ.
seperti bahawa dikira-kira kadar masa segala waktu sembahyang yang lima itu dikira-kira dengan ijtihad. Perbandingan dia macam kita la ni sembahyang fardu kita yang lima waktu la ni sehari semalam 24 jam ni kan. Dan kalau kata kita nak kira dengan jam, minit, saat kan, lohok pukul satu berapa, asar sat lagi pukul subuh apa, asar lagi pukul berapa, empat berapa pula, maghrib pukul berapa kan. Esok-esok ni kalau kata takdir kata dajjal turun tu, kalau kita pandai kali-kali lah ni kan, ambil lah berapa beza-beza kan dalam masa sehari tu kalau dibandingkan dengan setahun kan, ambil lah pula berapa pukul berapa, bulan berapa. Kita kena tahu jugalah bulan berapa. Bulan berapa tu, lohak tu masuk pukul berapa. Kan? Tapi yang paling mudah, tunggu matahari lah. Turun je lah. Turun matahari tu. Apa terbit, apa tadi, masuknya fajar sadiq, subuh lah. Kan? Kalau matahari terbit pun tak tahu bulan berapa baru habis subuh. Esok ni zaman dajjal esok kan? Pasal lagi pula tunggulah nak mayang lohok, bukan sat lagi lah, bulan berapa pun tak tahu kan. Alah kutulah. Dan perbandingannya macam kita zaman ni lah, semayang kita ijtihad dan kita apa, menentukan waktu masuk, waktu semayang tu secara ijtihad lah. Tengok matahari atau tengok bayang-bayang matahari ataupun tengok jam, minit, saat tu berdasar kepada putaran pusingan matahari mengelilingi bumi lah. Hasil lah jam, minit, saat tu. Gitulah esok-esok ni kan. Maka disembahyangkan ia sembahyang lah. Jadi lepas kita dah berisytihad kan, masuknya lohok, nampak gelicak dah matahari, hasil bayang-bayang menghala ke sebelah timur sedikit, masuknya zuhur kan. Lepas tu tunggulah pula bayang-bayang jadi seganda, sekali ganda bersamaan dengan suatu benda. Bayang-bayang tu panjangnya sama dengan sesuatu kan, masuknya asar. Lepas tu pula tunggulah pula matahari tu terbenam, baru masuknya maghrib kan. Kalau hari yang pertama dajjal tadi, akiraan ni makan bulan lah. Dan nak sampai ke satu waktu tu berbulan-bulan pula. Lagu tu lah kita isytihadkan esok ni. Baik, kau tak dan kot kan, habis tahun tu. Tapi kau tak dan dengan kita, nak buat lagu mana, nak semayang esok ni. Lagu tu cara dia. Kemudian katanya al-musannif, dan seperti demikian itulah, yakni seperti sembahyang, ialah puasa. Penat ni. Kalau kata siangnya 6 bulan, boleh puasa ke tak? Tak tahu, tak makan, tak minum ni. Allah tak apalah kita kata siang lebih kurang 12 jam. Kan 12 jam ke, 11 jam setengah ke, tengoklah siang panjang ke, siang pendek ke kan. Nah, lebih kurang 12 jam boleh lagi. Tapi takutnya takkan nak puasa sampai 12 bulan tak makan tak minum. Kalau mampu puasa, kalau tak mampu tak kena puasa lah. Lagi tu ceritanya kan, dah siang dia 12 jam, malam 12 jam. Kalau kata hari biasa, anu hakira setahun tu 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan tentu siang. Apa 6 bulan, 6 bulan siang, 6 bulan tu malam. Kan cukuplah 12 bulan. Nak kena puasa 6 bulan ni. Kalau mampu puasa, mana nak tahu. Esok Tuhan Allah Taala bagi kita kekuatan ke, boleh puasa sampai 6 bulan tak makan. Lepas 6 bulan baru makan nasi. Tu dia tu pun kalau ada nasi. Zaman tu nasi mana ada? Zaman dajjal esok. Duk makan apa rumput-rumput lagi tu lah, tak kena gaya kita ni.
Ha, tapi bakal berlaku lah, akan berlaku lah benda ni, perkara ni. Sama ada dan dengan kita atau tak ada dengan kita sajalah. Ya, dan dengan kita ataulah cara nak buat macam mana. Dan segala dan sekalian ibadat yang ta'alluq pada masa dan seperti demikian itulah, katanya al-Musannif, ataf pada kata puasa tu, ialah sekalian ibadat yang berta'alluqlah oleh ibadat tu pada masa, yakni dengan masa. Katalah bulan haji. Oh, bulan haji itu pun berkaitan dengan masa juga, bulan Zulhijjah. Kan? Katalah sebulan bulan Zulhijjah. Kan? Sebulan bulan Zulhijjah. Kan? Masa mana kita nak niat? Kan? Dah hak kata nak wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, jatuh bila, bulan berapa, semua kita kena qadarkan balik. Semua kita kena set balik, buat balik masa pukul berapa, hari bulan berapa. Kan, itu atas hari sebenarnya. Kan, katalah kita wukuf di Arafah. Kan? Ha? Siang tu lepas lohok tak apa, kita wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Sehari maghrib nak bertolak pergi ke Muzdalifah. Kan, pagi esok malam tu bermalam di Muzdalifah. Pagi esok kita nak turun pergi ke Mina. Kan, 9 10 hari bulan tu. Kan? Ah, hak tu lah pasal ni. Kalau kata kena masa Dajjal turun tu, kena 9 Zulhijjah hari pertama. Kena 9 Zulhijjah pada hari wukuf tu, itu hari pertama Dajjal keluar. Masa yang diambil selama 12 bulan. Kan? 12 bulan lah setahun. Kan? Ha, kira lagu saat ni. Kan? Kira lagu saat ni, maghribnya bulan berapa? Kan? Lohoknya bulan berapa? Nak wukuf tu masa mana, bulan berapa? Ha, kira lah. Dah, kalau kata takdir kata esok kita sampai zaman lagu tu. Baik. Dan bermula yang lain daripada ibadat. Tadi cerita tajuk ibadat, sembahyangnya, puasanya, ibadat hajinya, kan? Ataupun nak ikutlah apa yang berkaitan dengan masa ni. Kemudian dan bermula yang lain daripada ibadat. Apa yang selain daripada ibadat? Contohnya seperti waktu tunai ajal. Nah, seperti waktu tunai ajal tu, yakninya apa tu ajal tu, maknanya masa. Itu bukan cerita tajuk. Tajuk apa ni, ajal maut tu dah. Nah, yakni kita cerita tajuk waktu yang tunai. Kan kita sembahyang waktu adaan. Dia ada waktu adaan, ada waktu qadaan. Kan? Ada waktu tunai. Itu makna tunai ajal tu, ajal tu masa. Nah, waktu masa tunai. Kan? Hal itu juga masanya. Kalau kita antara zuhur dengan asar. Kan? Berapa kalau kita hari yang pertama dajjal tadi, berapa bulan dia nak ambil? 3 bulan. 3 bulan tu waktu tunai. Dah, dalam tempoh 3 bulan daripada gelenciak matahari. Kan? Selama 3 bulan, katalah 3 bulan kan. Dan itu dia panggil tunai adaan. Kan? Lepas dari 3 bulan tu masuklah asar. Barulah qada. Nampak dah? Begitulah maksud dia. Baik. Dan berlakulah oleh yang demikian, dan berlaku jugalah oleh yang demikian itu, yakni ijtihad. Makna kita kena berijtihad lah. Masa sampai keadaan lagu tu dekat kita esok ni, kita disuruh supaya berijtihad. Pada masalah apa? Pada barang, pada masalah
yang jikalau terhentilah oleh matahari, padahal ia terhenti matahari ni, matahari tak pusing dah. Matahari berhenti daripada bergerak. Oh, cerita-cerita akhir zaman ni. Kan? Tetapi padahal ia yang kata matahari itu berhenti daripada berjalan, tertentu tu kena baikilah perkataan tu. Perkataan tu dia tulis jauh mana tak tahu, tapi sebenarnya tulisan tu tertentu. Baiki tulis kat bawah tertentu. Hak yang duk ada tu bulatkan dia. Nah, padahal dibacaannya begini. Padahal ia terhentinya matahari itu ialah tertentu pada suatu kaum. Taklah rata kepada seluruh umat manusia matahari itu. Kan kita maklum dah matahari jalan mengelilingi bumi kan. Tiba-tiba untuk kawasan negeri itu, negeri lain dah. Negeri itu je. Orang dia yang duduk di negeri itu je. Yang mana matahari itu berhenti. Tak berjalan. Oh, takdir lagu tu, jadilah gitu. Kan? Jadi terberhenti saat ni, terberhenti. Terhenti di dalam tu takluk pada terhenti tu. Di dalam beberapa masa yang lanjut. Yang lanjut mana? Yang panjang, yang lama. Katalah di negeri tersebut tiba-tiba matahari tak berjalan. Oh, jadi lagu mana pun tak tahulah. Kan? Dah. Katalah masanya lama. Kan? Duk terpacak situ lah matahari tu. Kan? Duk terpacak nampak tak matahari. Tapi tak bergerak-geri. Katalah pukul satu. Satu tu, pukul satu situ. Lama pula masa sampai berhari-hari. Kata pula. Kan? Maka pun esok ni nak mayang subuh, nak mayang lohor, asar, maghrib, isyak, kena takdirkan. Katalah matahari tu terberhenti tak berjalan 10 hari. Oh, kan? 10 hari. Kata pula 10 hari. Ikutlah 10 hari ke 5 hari ke, kan, sehari ke 24 jam dia tak berjalan, sama juga ya? Jadi kita terpaksa buat kira-kira baru jadual waktu sembahyang kita, kan. Maknanya sebelum ni kita maklum dah subuh ke, subuh pukul berapa, zuhur pukul berapa, jarak masa antara subuh dengan zuhur tu berapa jam, 6 ke 6 jam ke 6 jam setengah ke. Betulkah dari zuhur kepada asar? Kan? Lebih kurang jarak masa ada 2 atau 3 jam. Asar ke maghrib 2 jam lebih-lebih lagi tu jam. Maghrib ke isya sejam lebih. Isya ke subuh lebih kurang makan masa 9 jam. Kan? Jadi, dari sehari semalam tu, kita dapatkan 6 jam, 6 jam apa semua tu. Set lagi, masa yang sehari semalam, kan? Tapi mengambil masa 10 hari. Oh, nah. Hari jam akan mula akan mula dikira apabila matahari start bergerak. Dia jam kita ni sebenarnya jam matahari lah. Nah, maksudnya bergantung kepada pusingan matahari. Kan? Nah, pukul 5 ke pukul berapa ke, asal bergantung kepada pusingan matahari 24 jam. Nak kira jam 24 jam kita hari ni tu kita duduk. Dikira dengan putaran pusingan matahari siang malam pun. Jadi masa tu nak kena kali-kali balik. Kan? Dah dalam tempoh sehari, dalam tempoh sepuluh, mengambil masa lebih kurang 10 hari. Kan? Tapi masih lagi pukul 1 ataupun ikutlah tak keluar matahari terus. Pagi tu. Kan? Sampailah 10 hari ke, 2 hari ke, 5 hari ke. Terpaksa lah kita ambil nisbah. Kan? Di antara subuh, tak apalah subuh tu kita ingat pukul berapa. Lepas tu kan, lohok pukul berapa, jam tu berapa. Kan? Kalau kata lebih kurang 6 jam. Eh? Lebih kurang 6 jam kan, subuh dengan zuhur. Esok ni, tak tempoh 10 hari, matahari tu tak keluar.
kan, 6 jam dia mengambil masa berapa hari? Ah, itu kena kira. Sampai subuh pagi esok pula. Kan? Ah, itulah maksud al-musannihnya. Nah, nak kira kena kira sendiri ya. banyak nak kena kira sat lagi tu. Okey dah. Takdir lah itulah. Mana nak tahu jadi kan, tak kita satu hari esok terkejut terkempak macam ni, nak buat lagu mana? Semayang kena semayang. Kan? Jangan tak semayang pula. Ah, pening lagu tu, jangan. Kena tahu waktu semayang tu masa mana. Baik, tanbihun, jaga-jagalah. Telah disebutkan oleh ulama bahawasanya sekalian waktu ialah bersalah-salahan ia sekalian waktu. Nah, mana berbeza-beza. Nah, berbeza-beza waktu lohok, waktu asak, waktu maghrib, isya, subuh. Masa dia bukan nak sama. Kan? Kalau kata subuh, katalah pukul 6 pagi. Sekejap lagi waktu zuhur, 1 lebih pula. Pasal apa berbeza-beza waktu ni? Puncanya, sebab bersalah-salahan wadah matahari. Nah, pasal punca kih tang matahari. Jam kita ni lah. Dan pukul berapa berdasarkan kepada nah bersalah-salahan. Bersalah-salahan wadah. Apa maksud dia? Bersalah-salahan kalau bahasa kita, sebab perubahan. Nah, sebab perubahan wadah ni maknanya peredaran matahari. Kan matahari duduk beredar mengelilingi bumi. Kan duduk mengaji lama dah tu. Jadi kalau kata negara, negara tu siang, ada negara lain tu pula malam. Tu ceritanya. Kan? Jadi matahari tu pusing. Maka jam di mana sudut darjah, nah, di langit mana yang bumi yang matahari itu beredar, di langit utara, langit timur, langit selatan ke, langit barat ke, yang mengelilingi bumi, semuanya ada darjah-darjah dia. Kalau bumi bulatan bumi, dia ada khatulistiwanya, ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Kan ada yang sudut darjahnya 90 darjah, ada yang sudut darjahnya 180 darjah, seluruh pusingan yang penuh 360 darjah. Atau darjah-darjah itulah maksud dianya peredaran, sebab apa dia berubah-ubah edaran matahari yang duk mengelilingi bumi kita. Dari situlah punca berubahnya masa. Masa siang, masa malam, masa pagi, sehari pi rembang, tengah hari, sehari gelicah pula matahari, sehari pi waktu asar, sehari terbenam matahari, orang panggil maghrib, sehari hilang cahaya merah di langit, orang panggil waktu isyak, semua kaitan dengan matahari. Okey, tak apalah tu. Jadi sebab bersalah-salahan wadah. Wadah tu mana peredaran ataupun edaran pusingan matahari dengan nisbah kepada kurah bumi, dengan nisbah kepada kurah bumi. Kurah ni apa benda pula? Yang ni yang payah macam falak-falak ni. Disebut jugalah dalam masalah pengajian ilmu falak kita. Kurah ni bulatan. Bulatan bumi. Kan bumi kita bulat. Bumi kita ni bulat. Jadi matahari duk musim bumi lah. Maka matahari duk mengelilingi bumi. Kan? Maka daripada pusingan tadilah, maka berlakulah perubahan masa. Kan? Maka berubahlah masa. Kan? Pagi, pukul berapa, pukul 6 ke.
kan. Lepas tu lagi rendah panik pukul 7, lepas lagi pukul 8, lagi pukul 9, lagi pukul 10. Dah gitulah reti dia. Dah pakai cukuplah sampai 24 jam. Pusingan bumi tadi tu, pusingan matahari tadi tu. Ah, baik. Lepas tu maka katanya al-musannif, tiada jua daripada satu darjah daripada segala darajat falak, nah, daripada segala darjah falak. Falak ni maknanya cakrawala lah, cakrawala, falak-falak ni, nah, di mana-mana langit, bahasa mudah kita kan, di mana-mana sudut langit. Langit pun ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Nah, dia lagu macam mana bumi lah juga. Dan dia juga ada sudut-sudut darjah dia. Macam bumi juga. Kan, seperti yang sebut tadi ni. Kan, nah, langit utara. Kan, nah, kalau kata bumi ni, kalau kata sebelah utara 360 darjah. Kan, kalau sebelah timur laut 45 darjah, belah timur utara, pas timur sudut darjahnya 90 darjah. Itulah darjah-darjah. Nah, aduk kita aduk mengaji apa tu? Kat buku Atlas apa dulu ni tu, lagu tu. Cerita dia di globe pun semua dia ada set-set tulis latitude, longitude dia tu. Ah, baik. Yang mana yang ada matahari di dalamnya, di dalam satu darjah. Nah, setiap garisan-garisan itu ada darjah-darjah dia. Berapa darjah tak kira lah. Di mana matahari itu bergerak, tentu dia akan duduk di setiap darjah-darjah sudut langit. Cakrawala saat ini. Kan? Maka melainkan, nah, melainkan setiap mana darjah, sudut darjah yang matahari itu berada di situ, adalah matahari itu ialah terbit dengan nisbah kepada satu negeri. Nah, maknanya kita terbit matahari, keluar matahari. Nah, keluar matahari itu macam kita kata saat ni lah. Dah masuk subuh, masuk subuh, tak apa lagi. Nah, kemudian keluar matahari. Daripada ufuk, daripada kaki langit tu panggil terbit matahari. Nah, keluar matahari daripada kaki langit. Kan? Itu pada satu negeri. Maka bermulalah siang bagi negeri tersebut. Nah, maka bermulalah siang bagi di mana negeri yang terbit matahari di negeri tersebut. Tapi adakah seluruh dunia itu siang? Tidak. Mana yang langit, mana yang mana-mana bentuk muka bumi yang naik, yang terbit matahari di muka bumi tersebut, maka negara itu sianglah. Negara itu kita panggil siang. Tapi negara lain malam. Dia tak sama. Dia bukan seluruhnya siang. Kan, sebahagian negara yang siang, hak mana negara yang matahari tak keluar, tak terbit, orang panggil malam. Gitu. Kan. Ha, baik. Itu dengan nisbah kalau kita adukan kepada sebuah negeri yang terbit matahari pagi-pagi di negeri tersebut. Tetapi dan masuklah ia matahari, tenggelam matahari. Nah, yakni masuk tu masuk maghrib lah. Nah, masuk tu masuk maghrib dengan nisbah kepada negeri yang lain. Maknanya, nah, kalau kata ada satu negeri yang matahari terbit pada ketika tu, maka negeri itu, negara tu siang. Nah, maka negara tu, negeri itu dia panggil siang, pagilah maksud dia. Tetapi dibandingkan dengan negara lain, ada ketikanya
ada ketikanya, ketika itulah ketika terbit matahari di sebuah negeri, sebuah negara, negara yang lain pula matahari itu terbenam. Di tempat dia malam dah. Di tempat dia masuk maghrib dah. Ha, itu tak samalah, tak sama. Kan? Matahari satu je matahari ni. Tak kira apa ada banyak pula kan matahari dah, satu ni je mataharinya. Eh, kalau matahari terbit di sebuah negara, sebuah negara yang lain akan terbenam. Eh, bermaksud negara tu masuklah maghrib. Hak negara ni siang lah. Siang dan malam lah ceritanya 24 jam kan. Siang dan malam. Habis tang situ. Dan rembang ia masa yang sama. Masa di mana matahari itu terbit di sebuah negara. Eh, masa tu juga dan rembanglah ia ia matahari dengan nisbah kepada negeri yang lain. Pada masa yang sama juga kan, di negeri yang terbit matahari itu siang, di tempat yang lain ketika tu duduk tengah rembang matahari. Ah, tapi jam tak sama. Negeri kita masuk subuh, terbit matahari kita kata pukul 7. Kata 7 kan. Negeri yang lain rembanglah pukul 2 tengah hari dah. Atau bulatan matahari, bulat kan. Bumi ni bulat. Matahari suluh. Ah, sini nampak kan? Ha, oh ni cerah siang. Hak negeri-negeri lain masa tu kan? Ha, kita pukul 6, pukul 7. Negeri lain dah pukul 12 dah. Atau negeri lagi dah pukul 5 kan? Atau negeri lain dah temudah matahari kan? Alah getulah. Cuma bezanya jam-jam tadi. Ya, macam kita. Kita sini mayang isyak, tarawih apa semua. Sana di Mekah kan, depa baru asar. Kan, baru masuk asar. Kan? Eh, kemudiannya soal lagi pukul 12 tengah malam, pukul 1 tu baru depa masuk isyak di Mekah kan. Ha, sana jam mungkin lain dah. Sini jam tak sama. Ha, begitu dah nak ceritanya pusingan matahari, semua bergantung kepada turun naik matahari, maka ia mempengaruhi jam minit saat di setiap negara tu. Ha, di setiap negara tersebut. Mana tak samalah. Aku kita kata sini siang kan, pukul lah pukul berapa? Katalah pukul 11. Di Mekah pukul 11 juga ke? Dah. Alah gitu jelah. Kan? Ha, baik. Habis itu. Kemudian dan di dalam waktu asar dengan nisbah kepada negeri yang lain. Eh, negeri kita baru keluar matahari. Eh, pagi. Eh, ada negara lain. Eh, ada negara lain pula masa kita ketika pukul 7 depa asar dah. Eh, kita keluar matahari dah. Baru keluar matahari, depa dah petang asar dah, nak maghrib dah. Ada betullah bulatan matahari, bumi kan. Ke matahari berjalan mengelilingi bumi tu. Ada betullah suluh cahaya dia. Baik, atu timbul siang dan malam tu. Kemudian dan di dalam waktu isya dengan nisbah kepada negeri yang lain pula. Eh, negeri kita terbit matahari. Ada negara di mana depa isya dah. Ada negara depa maghrib dah. Ada negara depa tu asar dah. Kita baru terbit matahari. Ha, kan tak sama saat ni. Kan? Ha, begitulah. Dan di dalam waktu subuh dengan nisbah kepada negeri kan yang lain. Nah, mana katanya pula kadang-kadang kita baru terbit matahari, ada negara depa subuh dah kan, kita tak subuh lagi, kita tak masuk subuh lagi kan, tapi apa kita tu dah habis subuh, dah keluar matahari, depa baru masuk subuh. Ha, negeri hak dekat dengan kita lah. Sebab tu dia ada timur, dia ada barat, dia ada utara bumi kan, dia ada selatan. Semua tu titik-titik, ada titik-titik sudut darjah dia. Kan? Maka setiap titik-titik sudut darjah tersebut, maka itulah yang menghasilkan jam, minit, saat kita kali, kita kira tadi tu.
tak kena fikir apa benda ni sebenarnya. Teruk ada ada ya. Orang tolong buat lah. Subuh pukul berapa? Lohok pukul berapa kan? Teruk itu ya. Cuma yang ni nak menambahkan lagi ilmu kita lah. Ni perbincangan ni, masalah ni masalah ilmu falak. Nah, dan kita sabila tu dia ada juga cerita kan berkenaan tentang ilmu falak syar'i kita ni. Jadi ini antaranya yang kita duk belajar ilmu falak tu, anilah mak. Perkara-perkara dia, tapi benda ni asas saja ni. Eh, kita duk pergi sekolah tu ada duk belajar benda ni. Nah, baik. Demikianlah tersebut di dalam tuhfah. Nah, mana kata semua tadi yang musannif sebut dekat kita tu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dia. Pasal kitab Sabilal ni kih jadi payah ibarat yang kita nak faham, pasal dia ambil dalam kitab Tuhfah. Tuhfah karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami tu. Kitab tu payah. Kitab Arab besar. Memang payah kitab tu. Kan, itu kita kata kau tak betul-betul tak faham. Kan, kau tak belajar betul-betul lah. Kan, susah nak faham. Tapi tak apalah. Kan, dia maklumat untuk kita, ilmu kan, tambahan ilmu kepada kita. Tak ada masalah mengaji ya. Kan, hak mana kita belajar, pakai pegang mereka. Baik, suatu setengah-setengah orang-orang falak syar'i hari ini, antara bahan rujukan dia pun kitab ni, kitab Sabilal ni. Kata-kata ibarat al-musannif dalam kitab Sabilal ni pegunung, dia pun ambil kan, sebagai bahan rujukan lah. Sebab dulu kalau orang Melayu zaman silam ni, cara penentuan waktu-waktu semayang kan, ada dengan cara tengok matahari kan, ada dengan cara cuma hari ni moden sikit dah, cara ilmu hisab. Ya, duk kira lohak pukul berapa, satgi kira lain pun asar tu pukul berapa kan, ada cara lama ni kita duk mengaji ni. Tak apalah, tak ada masalah. Baik, kita berhentilah setakat tu lah. InsyaAllah kita sambung minggu depan, insyaAllah kita sambung balik. Jadi kita berhenti pada kata dan makruh menamai maghrib dengan Aisyah. Maghrib, maghrib, isya, isya. Isya, isya. Pasal ada kata maghrib tu isya dah. Baik, hukumnya makruh. Jadi ila akhirihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay'alimun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bihikmatik wa anshur alayna rahmatak wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hmm.